Halo warganet, ketemu dengan saya Kevin Maulana dalam acara Ruang Ngibul. Ya, Ruang Ngibul kali ini adalah Ruang Ngibul yang kedua. Setelah edisi sebelumnya kita sudah bertemu dengan Didi Kempot. Hari ini kita juga punya tamu yang spesial. Tapi sebelum berbicara jauh tentang tamu kita, teman-teman perlu tahu dulu apa sih Ruang Ngibul? Ya, Ruang Ngibul ini adalah kolaborasi dari Kibul Inn, juga ada Hookspace dan juga Swap Raja Film dalam membuat sebuah proyek yang bergerak di bidang seni kreatif gitu. Nah, tamu kita pada edisi kedua Ruang Ngibul ini adalah teman-teman dari Pendhoza. Yeah. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga, atau beberapa malah sudah pada tahu siapa sih Pendhoza ini, atau apa sih Pendhoza ini? Apakah orang-orang yang berdosa? Apa orang hobi bikin dosa? Ya, hari ini kita akan cari jawabannya. Gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar lagu Bojo Galak, ya, atau Aku Cah Kerjo, atau yang lebih lama Kim Celo ya ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ada di balik lagu-lagu itu. Gimana Pendhoza kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu apa yang nyebutnya? Duo atau grup ya, Pendhoza grup ya. Jadi ada Mas Lewung dan juga ada Mas Sandi. Ya, dia dua penggawa dari Pendhoza. Nah, ini mungkin sekalian teman-teman bisa lebih tahu banyak sebenarnya Pendhoza itu apa, dan sebenarnya aku pikir banyak teman-teman yang pengen tahu Pendhoza itu apa. Makanya hari ini kita punya kesempatan yang spesial buat tanya-tanya nih langsung ke teman-teman Pendhoza. Nah, kalau mau diawali ya, kita awali dengan pertanyaan yang banyak ditanyakan orang-orang selama ini. Pendhoza ini ada sejak kapan sih? Terus kenapa namanya Pendhoza? Alasannya, latar belakangnya apa? Silahkan dijawab. Pendhoza itu berdiri sekitaran tahun 2012 itu di akhir bulan Desember ya. Akhir bulan Desember 2012, akhir bulan Desember ya. Terus kenapa kita namakan Pendhoza? Sebenarnya itu mengalir aja, asal ngomong itu. Tapi itu kita membawa filosofi nama Pendhoza itu seperti kita ini adalah seorang yang berdosa. Seperti hanya kita bermusik, kita penuh kejujuran bahwa musik kita itu ya seperti ini, dengan kejujuran kita membawakan, dengan kekurangan atau kelebihan ya biar mereka yang menilai. Gitu. Oke, gitu ya Mas Sandi ya. Tapi kenapa bisa ketemu Mas Sandi sama Mas Lewung ini juga? Udah. Ini teman dari kecil. Oh, teman dari kecil. Ya. Satu pergaulan, satu teman main, satu kampung. Terus satu kerjaan. Belajar musik dari kecil bareng. Belajar musik bareng ya. Oke, jadi luar biasa latar belakangnya, dimana teman-teman Pendhoza ini punya latar belakang yang erat banget. Nah, terus kalau teman-temannya juga banyak penasaran nih, lagu-lagu yang dihasilkan sama Pendhoza ataupun karya-karya Pendhoza ini sebenarnya genrenya apa sih? Maksudnya hip hop kah, ataukah dangdut kah, atau apa sebenarnya teman-teman Pendhoza? Awalnya sih kita hip hop tapi karena kita ingin mengangkat musik dangdut, dan kebanyakan kan di sini banyak penyuka musik dangdut ya. Kita masukin dangdut, terus biar berbeda kita masukin rap. Jadi lebih ke dangdut rap ya. Iya. Dangdut rap, sebuah genre baru ya teman-teman. Dangdut rap ya. Oke, terus kalau dari teman-teman sendiri, sebenarnya kenapa sih, atau latar belakangnya kenapa memunculkan lagu-lagu yang identik dengan masyarakat banget? Contohnya ada lagu-lagu yang Aku Cah Kerjo, Bojo Galak. Itu apakah berlandaskan pada pengalaman pribadi? Ya, biasanya orang-orang kan bikin karya itu karya-karya pengalaman pribadinya, atau karena ada alasan lain? Ya, bisa dibilang itu lagu pengalaman pribadi karena ya? Kita juga cah kerja ya, kita berdua kan juga kerja. Terus kebanyakan penikmat musik itu mengalami kerja jauh, atau yang mungkin ceweknya belum bisa mengerti alasan kenapa sibuk kerja terus. Dan kita muncullah lagu Aku Cah Kerjo itu yang ya, bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat dari menengah sampai ke atas. Seperti itu. Memang benar, apakah ini semua lagu orisinil ciptaan Pendhoza, atau teman-teman Pendhoza sendiri juga sering kok ngaper-ngaper lagu orang, dibikin dari yang aslinya lagu Melayu, yang aslinya lagu rock diubah jadi lagunya versi Pendhoza. Kalau Mas Lewung gimana? Saya belum pernah cover. Oh, malah belum pernah cover ya? Jadi memang menggunakan karya yang sendiri. Banyak pakai karya sendiri ya? Kita lebih suka karya sendiri, walaupun itu mereka menilai itu jelek atau bagaimana, yang penting kita sudah membawakan karya sendiri. Oke. Memang fokus pada karya-karya sendiri ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Pasti kan sudah banyak nih jadwal manggungnya, udah cukup terkenal nih namanya Pendhoza. Apalagi udah dari tahun 2012 dari 2012, berarti seenggaknya udah jadi grup yang eksis selama 5 tahun ini gitu. Kemana aja sih mainnya Pendhoza? Kok di Jogja aku sekitar kampus itu belum banyak, atau biasanya pada mainnya kemana kalau teman-teman Pendhoza? Biasanya di Jawa Timuran. Jawa Timur ya? Oke, paling jauh mana Mas? Paling jauh. Nganjuk. Wah, Nganjuk ya. Nganjuk. Kalau Jawa daerah barat belum ya? Belum ya. Tapi di Jogja sendiri teman-teman Pendhoza juga sering main ya? Sering. Campur sama dangdut. Oh, gitu ya. Campurnya. Jadi modelnya biasanya ada acara dangdut, biasanya gesternya Pendhoza. Oh, oke. Nah, tapi ada fenomena yang menarik dari lagu-lagu yang dihasilkan Pendhoza. Karena lagu-lagu apa ya tadi teman-teman Pendhoza ini banyak dangdut trap gitu, lebih banyak dipopulerkan oleh anggap aja bintang-bintang atau diva-diva dangdut. Contoh misalnya temen kayak Via Vallen, terus Nella Kharisma. Nah, diva-diva dangdut ini lebih banyak membawakan lagu-lagu yang dihasilkan teman-teman yang ada di grassroots ini ibaratnya. Dan orang-orang umum malah beranggapan bahwa karya-karya yang sebenarnya diciptakan oleh teman-teman dari grassroots ini adalah karya-karya mereka ini, para diva-diva ini. Nah, kalau tanggapan teman-teman Pendhoza sendiri gimana sih? Mas Lewung atau Mas Sandi tanggapannya gimana? Apalagi memang sering banget kan, kayak Mbak Via, entah Mbak Nela itu membawakan lagu-lagu dari Pendhoza juga. Bojo Galak, Aku Cah Kerjo. Gimana tanggapan dari Pada Pendhoza? Awalnya sih kita memikirkan itu buat awal dari sebuah promosi lagu kita. Tapi untuk kedepannya kita juga pengen masyarakat itu tahu bahwa itu karya kami, dengan cara menghargai ya apa, download lagu apa di alamat Pendhoza. Oke. Biasanya Pendhoza tuh lewat lini masanya apa sih bagi-bagi karyanya lewat mana? Apakah mungkin yang terkenal ada Reverb Nation, ada Spotify Reverb Nation ya? Gitu. Tadi lebih banyak di share lewat sana ya, lagu-lagunya. Oke. Nah, tapi sebagai grup yang apa ya, saya bisa bilang sedang naik daun gitu, kontroversial, mungkin juga kontroversial gitu, terus punya banyak penyuka, banyak pendengar juga iya gitu. Tapi yang perlu teman-teman belum banyak tahu juga ini, apa punya haters teman-teman Pendhoza selama ini, apalagi di awal bilang bahwa ya banyak yang nggak suka juga, banyak yang ngecek lagu kami gitu. Apakah ada haters selama ini yang minimal menjatuhkan lewat sosial media, atau malah ngomong langsung jangan-jangan, atau ketika konser datang terus teriak-teriak? Apakah punya? Pernah mengalami, karena kita berkarya pasti juga ada yang tidak suka atau haters, tapi itu buat acuan apa kita ke depan supaya lebih apa ya, lebih kuat ya dalam berkarya. Itu nggak apa-apa ada hatersnya, itu pasti ada. Kalau sebenarnya proses kreatif dari teman-teman Pendhoza itu kayak gimana sih? Jangan-jangan misalnya nih ya lagi kerja terus lihat sesuatu, kepikiran, ditulis, terus baru nanti ketika slow bareng-bareng mikirin nih nadanya ya. Atau modelnya yang ngumpul bareng memang diniatkan hari itu untuk bikin lagu, atau gimana sih kalau teman-teman dari Pendhoza? Itu dua-duanya seperti itu. Dua-duanya ya? Terlintas punya pikiran seperti ini, terus kita gabungkan aja bareng-bareng digarap, atau kita kumpul. Pokoknya kumpul sekarang ini harus bisa membuat karya, terus jadi karya begitu. Sebenarnya sendiri-sendiri Mas, rumah udah dapat inspirasi, terus disambungkan lagi ke Mas Sandi kita supaya ketika dikit. Oke. Jadi memang proses kreatifnya semacam itu ya. Udah berapa lagu sih sebenarnya dari Pendhoza selain apa ya? Kalau aku kenalnya taunya kayak Kim Cilo ya, Pokemon, Aku Cah Kerjo, Mending Pedot, yang terkenal kan itu ya. Terus sekarang lagi booming banget Bojo Galak. Udah berapa sih kira-kira lagu karya dari teman-teman Pendhoza sebenarnya? Ya udah banyak, ada 15-an sekitar segitu, tapi belum kita publikasikan ya. Oke, tapi dengar-dengar katanya dalam waktu dekat ini sedang ingin membuat proyek proyek ya atau apa ya nyebutnya ya karya baru apa sih emangnya mau ngapain teman-teman Pendhoza emangnya? Kita untuk pertama kalinya bikin video klip okay. Dari official Pendhoza sendiri. Oke, Pendhoza bikin video klip. Itu kapan sih rilisnya teman-teman, atau judul lagunya udah boleh dikasih ke teman-teman atau masih rahasia? Oh, judul lagunya sudah ada. Judul lagunya sudah ada. Judulnya lagunya Masalah. Itu masalah. Oh, okay. Jadi memang hidup dengan masalah ya Pendhoza ya. Saya sudah kerja sehari-hari. Ya, bojonya galak, penuh masalah hidupnya. Oke, cocok ya. Habis ini saya usul bikin lagu kriminal gitu. Memang lagu-lagu dari Pendhoza ini sangat dekat sama masyarakat. Kenapa makanya teman-teman Pendhoza itu lagunya banyak didengerin masyarakat? Kayak gitu soalnya ya, pengalaman langsung dari masyarakat ya. Apalagi lirik-liriknya memang sangat sederhana, bisa didengerin siapapun, bahkan anak-anak. Iya kan? Fenomena sekarang adalah malah pangsanya jangan-jangan lebih banyak remaja. Ke bawah ke anak-anak ya. Kalau teman-teman Pendhoza sendiri menyikapi gimana sih? Atau memang jangan pangsanya yang dikejar adalah teman-teman yang pada usia segitu? Atau sebenarnya usia dewasa atau seperti apa sih teman-teman? Enggak sih, kita ngalir aja. Sebenarnya kita nggak nyangka ya anak-anak kecil bisa hafal lagu-lagu kita. Tapi sebenarnya kita juga prihatin kenapa masih kecil nyanyinya Bojo Galak. Tapi ya bagaimana lagi, kita bikinnya seperti itu dan mereka pada suka ya. Sisi positifnya ya kita bangga, kita bisa diterima dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Oke. Kalau cerita pengalaman ke teman-teman, apalagi teman-teman apa ya ngibulin fans teman-teman dari Ruang Ngibul ini, pemerhati Ruang Ngibul ini, apa sih suka dukanya kalau teman-teman Pendhoza? Ya kalau sebagai entertain ya biasanya ada masalah feedback yang diberi atau di atas panggung ada pengalaman apa sih menyedihkan? Yang paling dukanya dulu dah, dukanya selama di Pendhoza. Dukanya? Apa jangan nggak pernah ada dukanya Pendhoza? Ada banyak sekali. Kita awal manggung itu juga yang masih perjuangan, kita nggak pernah dibayar. Oke. Kita nggak pernah dibayar. Tuh. Sepeser pun ya itu ya? Nggak pernah. Nggak pernah dibayar ya? Malah bayar kita ya. Nah, kan itu di Jogja ada semacam event ya. Itu kita bayar regis. Oh, bayar regis supaya bisa tampil ini ya. Itu pernah ya. Itu yang dukanya ya. Kalau sukanya setelah sekarang Pendhoza ya seperti ini sekarang keadaannya. Sukanya fansnya banyak teman ya, fan banyak orang yang peduli terhadap kita, yang dulunya kita itu cuman orang desa, masyarakat acuh pokoknya cuman ya pada diremehkan, tapi sekarang alhamdulillah banyak sedulur istilahnya seperti itu. Banyak rezekinya itu sedulur banyak. Tapi yang belum kejawab di bagian paling depan sebenarnya Pendhoza nama fansnya apa? Apakah namanya Pendofilia apa temen apa ya tempe pendoan atau apa nama fansnya Pendhoza ini? Nama fansnya kita Pendhoza Lizer ya, Pendhoza. Jadi buat teman-teman yang selama ini belum tahu ingin apa ya bergabung dalam sebuah komunitas penyuka Pendhoza, namanya Pendhoza Lizer yeah. Gitu. Luar biasa ya namanya ya, Inggris ya Pendhoza Lizer ya. Karena orang biasa menyebutnya Pendhoza Lier dipesetkan seperti itu. Oke. Nah, Pendhoza hadir dengan genre-nya yang tadi adalah apa? Rap dude gitu. Tapi fenomena sekarang memang lagi booming teman-teman yang membawakan lagu hip hop tapi ada dangdutnya. Salah satunya juga yang terkenal dari bagian selatan kota Jogja ini misalnya NDX Aka ya gitu. Sering nggak sih sebenarnya pengalaman teman-teman misalnya dibanding-bandingkan atau dikait-kaitkan atau malah dikorelasikan dengan teman-teman dari NDX? Sering ya. Tapi kita menyikapinya ya santai aja Mas, kita sama-sama berkarya. Kalau orang yang tahu musik pasti bisa membedakan genre kita atau ciri khas dari Pendhoza dan sebelah itu pasti ada yang berbeda. Oke. Kita punya kelebihan masing-masing. Oke. Gitu. Jadi ini jawabannya ya Pendhoza dan NDX itu ya sedang berjalan di jalan masing-masing ya, punya jalan masing-masing ada, dan teman-teman Pendhoza ini hadir dengan genre mereka ya adalah rap dude gitu ya. Mungkin teman-teman banyak belum tahu ya rap dude. Nah, ini ada pertanyaan juga ini ya. Setahu teman-teman dari Ruang Ngibul, Pendhoza terkenal itu sejak ada video parodi. Ini teman-teman ya sudah tahu ya. Ada video parodi dari akun Facebook bernama ADR Rian. Oh, nah, kalau ya, teman-teman Pendhoza sendiri ini siapa sih sebenarnya ADR Rian? Jangan-jangan tim kreatifnya Pendhoza atau cuma orang iseng tahu lagunya Pendhoza terus dibikin video parodi, atau memang jangan-jangan disetting bareng-bareng nih? Ya, itu cuma orang iseng. Itu cuma orang iseng yang kebetulan tidak izin kepada kami. Oh, oke. Tahu-tahu membuat video klip seperti itu, dan akhirnya video klipnya kan viral. Dan akhirnya masyarakat bertanya-tanya, itu lagunya siapa sih? Dan terus mereka larinya ke kita, bener nggak ini? Kita menjelaskan bahwa itu bukan dari kami, tapi itu adalah orang yang istilahnya berkarya tapi membawakan lagu Pendhoza. Oke, seperti yang teman-teman ketahui sekarang, lagu-lagu dari Pendhoza itu sudah banyak dinyanyiin oleh teman-teman di luar sana ya. Banyak banget penyanyi dangdut di luar, entah di Jawa Timur atau di Jakarta bahkan, nyanyiin lagu-lagu dari Pendhoza. Nah, kalau Pendhoza sendiri menyikapi fenomena ini gimana? Apalagi misalnya tentang royalti. Kalau teman-teman Pendhoza menyikapinya gimana? Kalau tentang royalti, ya itu sebenarnya untuk menghargai kita sebagai pencipta, dan mereka seharusnya membayar royalti kita. Terus kalau itu dipublikasikan dalam bentuk fisik, itu juga wajib memberikan royalti. Tapi pada prakteknya gimana teman-teman? Oh, sudah menikmati royalti itu atau sebenarnya masih dari pertanyaan dari teman-teman Pendhoza? Sudah ya. Alhamdulillah sudah ya. Sudah, tapi juga ada yang belum. Oh gitu ya. Nah itu buat teman-teman siapa tahu yang lihat Ruang Ngibul yang merasa sering membawakan lagunya Pendhoza, entah lagu apapun, buat tolong dibayar royaltinya. Menghargai karya teman-teman dari Pendhoza ini. Benar, minimal lah ya menghargai, walaupun ya sudah sering mencantumkan. Ada beberapa sudah, ada yang beberapa belum. Nah terus pertanyaan lagi nih buat teman-teman dari Pendhoza. Teman-teman ini hadir sebagai tadi genrenya adalah rap dut, atau mungkin teman-teman juga lebih banyak kenal dengan hip hop dangdut gitu ya. Terus tanggapan teman-teman pemerhati musik hip hop atau orang-orang yang ada di dunia hip hop, sambutannya gimana sih? Atau orang umum? Kalau orang umum kita sebenarnya sudah tahu ya bagaimana mereka mengapresiasi dengan baik. Tapi gimana sih kalau dari dalam internal hip hop? Ataukah teman-teman Pendhoza sendiri tidak terlalu banyak berhubungan, berkecimpung dengan teman-teman yang ada di dunia hip hop? Itu sejauh sebelum Pendhoza itu dikenal masyarakat, kita juga sering manggung dengan sekumpulan grup-grup hip hop yang benar-benar real hip hop atau hip hop yang benar-benar hip hop gitu. Yeah. Tapi kan kita sendiri berbeda. Oke. Okay. Itu awal mulanya sih ya mereka hip hop kok dangdut ya, begitu. Tapi setelah tahu hasilnya seperti ini, mereka banyak yang mensupport juga. Banyak yang dari aliran real hip hop itu pindah ke dangdut juga ada. Ikut-ikutan seperti itu juga ada. Ya pasti ada pro kontra ya. Ada yang sentimen, ada yang tetap mendukung juga ya. Oke, itu fenomena yang dialami teman-teman Pendhoza. Nah, pertanyaan lagi buat teman-teman Pendhoza nih. Gitu. Sebenarnya selain Mas Sandi, terus selain Mas Lewung sendiri, siapa sih sebenarnya orang-orang hebat ya di balik keadaan ataupun kesuksesan Pendhoza sekarang ini? Siapa sih yang support, misalnya yang support lirik selain dari teman-teman Pendhoza sendiri, atau support bagian rekaman, siapa sih sebenarnya selama ini? Kalau support bagian rekaman ada Mas. Ada Muhammad. Agus Gilas. Kita itu ibaratnya rumahnya di Gilas Studio. Oke, Gilas Studio. Tempat kita produksi atau dapurnya itu ada di Gilas Studio. Tapi selama ini untuk lirik, untuk aransemen, apakah pure dari teman-teman Pendhoza atau juga ada support dari teman-teman lain yang bagi-bagi juga, misalnya tiba-tiba nulis lirik terus dikasih ke Pendhoza nih jadiin lagu lah gitu? Untuk lirik dulunya dari Pendhoza dulu. Terus kalau ada yang nggak cocok dengan liriknya bisa kita revisi. Terus untuk aransemen juga kita banyak bantuan dari teman-teman kita musisi-musisi Jogja sekitar sini ya. Musisi dangdut ya, musisi dangdut. Ada yang ngisi instrumen di beberapa lagu kita, ada musisi dangdut juga. Oke. Nah ini pertanyaan nggak tahu bisa dijawab dengan mudah atau sulit ya. Berapa lama sih bikin lagu sebenarnya teman-teman Pendhoza ini? Apakah sehari ada yang langsung jadi, siangnya kepikiran lagi kerja terus langsung malamnya direkam, besoknya jadi lagu misalnya Aku Cah Kerjo gitu, atau perlu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk bikin sebuah lagu? Atau nggak mesti sebenarnya, tergantung lagunya aja ya? Relatif ya? Ada yang tergantung mood juga. Ada yang lama juga, karena kita kita itu mereview ini udah cocok belum, ini udah pas belum komposisi di lagu ini. Jadi ya pasti mereview lagu sebelum kita share. Ya. Ya, sebelum Ruang Ngibul kita sudah melalui lini masa Hookspace menggelar pertanyaan online gitu ya. Jadi teman-teman yang merasa punya pertanyaan buat Pendhoza boleh langsung disampaikan melalui lini masa Hookspace dan nanti disampaikan oleh ke Pendhoza. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih. Contoh ya buat teman-teman Pendhoza ya. Langsung aja ya. Ada dari Elmo Mord ya. Bacanya gimana sih, Pendhoza atau Pendhoza? Pendhoza. 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 Sa, za. Pendhoza mau za. Sa. Sa ya. Sa ya. Oke, okay. Pendhoza gitu. Buat Mas Elmo Pendhoza. Terus ada juga dari Alwan Brilian gitu. Wah, ini punya bojo galak ya? Pengen nggak sih punya bojo yang kalem? Iya, punya bojo galak, tapi juga berharap bisa kalem. Oh gitu, jadi berharap bojonya berubah jadi kalem. Ya, oke, okay. Ada juga pertanyaan nih, karena punya lagu Pokemon, Pokemon Move On, Pokemon apa sih kesukaan teman-teman Pendhoza? Pokemon apa kesukaan teman-teman Pendhoza? Tahu nggak? Pokemon cuma singkatan, singkatan aja ya. Tadi nggak memperhatikan Pokemon apa? Oke, itu berarti belum nonton Pika. Pada masanya itu karena booming Pokemon ya. Oh ya, kemarin Pokemon Go ya. Oke. Oke, terus nanti kapan ame kerja, teman-teman Pendhoza? Nanti kapan? Nanti kapan ame kerja? Nanti maka kita bisa bergerak. Oke, terus pilihan lagi nih, hip hop apa dangdut? Dangdut. Hip-hop. Wow, tadi lengkap hip-hop dangdut. Nah, hip-hop dangdut. Oke, terus lagu terbaik? Lagu terbaik Pendhoza? Aku Cah Kerjo. Aku Cah Kerjo? Iya. Aku Cah Kerjo? Oke. Bojoku galak nggak ya? Aku Cah Kerjo ya? Aku Cah Kerjo. Aku Cah Kerjo. Oke. Siapa sih yang dosanya lebih banyak? Imbang sih. Imbang ya, dosanya imbang ya. Oke, dosanya imbang. Terus dosa pertama? Mengkhianatin pacar. Wah, mengkhianati pacar. Mas Lewung? Ninggal lungo. Ninggal lungo. Sopo Mas itu ninggal lungo? Bener liane. Dosa terbesar? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Mas Lewung apa Mas Lewung? Padahal. Sopo? Ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kapan mau tobat? Kapan mau tobat teman-teman Pendhoza? Saya masih ada Pendhoza kayaknya kita nggak bakal tobat ya. Kalau udah nggak berbuat dosa namanya pentobat ya. Pendoa. Pendoa. Di bulan Ramadan kita jadi pendoa ya. Edisi Ramadan pendoa. Oke, ya ini trivia dari teman-teman di lini masa Hookspace. Banyak teman-teman yang penasaran sebenarnya pengen tahu Pendhoza itu apa, Pendhoza itu band apa sih gitu. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan semacam ini bisa cari di mana sih lini masa teman-teman Pendhoza itu ada apa aja sih? Bisa ada di Leopard Nation. Leopard Nation? Leopard Nation kita di www.leopardnation.com/pendhoza_yk. Pendhoza YK, oke. Lengkapnya di sini. Oh ya, oke. Terus ada apa lagi teman-teman Pendhoza? Kalau pengen tahu kegiatan kita, di channel YouTube kita. Oh, channel YouTube. Oke. Di mana channel YouTube-nya? Pendhoza Official. Pendhoza Official. Oke. Terus SoundCloud, adakah SoundCloud? SoundCloud kita enggak ya? Oke. Ada apa lagi selain itu? Instagram, Spotify. Oh, Spotify ada lagu-lagu dari Pendhoza? Ya, ada Juk. Juk. Oke. Terus kalau di Instagram bisa searching di mana nih? Instagram kita masih pribadi. Pribadi ya. Oke, ada di Mas punya Mas Sandi apa? @sandios_pendhoza. Oke, sandios_pendhoza. Terus kalau Mas Lewung? @lewung_pendhoza. Pendhoza. Aku lali. Oh iya. Aku lali ya. Aku lali. Oke, Lewung ya. Pokoknya dicari nanti ada dua nama ini, ada Mas Sandi, ada Mas Lewung. Gitu. Nah, sampai hari ini di penghujung apa ya ngobrol-ngobrol asik kita dengan teman-teman Pendhoza. Luar biasa Ruang Ngibul edisi kedua hari ini. Seperti kata Pendhoza ya, buat teman-teman yang selama ini terus bergerak aktif, masih kerja gitu, atau teman-teman yang sedang terus dimarah-marahi oleh bojonya, jangan lupa ketika hidup itu kuat dilakoni, nek ora kuat tinggal ngopi. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan Ruang Ngibul. Sampai jumpa pada Ruang Ngibul edisi ketiga, edisi selanjutnya. Saya Kevin pamit undur diri. Terima kasih buat Pendhoza. Terima kasih.